Ya, alhamdulillah tadi saya sempat menyaksikan pernikahan yang akad nikahnya Lesti dan juga Bilar. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, hikmat, terus juga khusyuk banget, harunya juga. Ya, saya sih berharap mudah-mudahan doain pasti yang terbaik buat mereka. Mohon doanya mereka berdua ya. Tadi nanya apa sih tadi? Enggak dong, kan saya datang emang dari awal mereka rencana mau nikah juga Lesti kan udah kayak adik kan, dan kebetulan bapaknya juga deket sama ayah gitu. Jadi ayah juga datang karena emang diundang sama ayah dan saya sama Lesti gitu. Yang tadinya kan dari mau lamaran tuh mau datang, cuma kan saya bilang enggak deh, saya datangnya pas makan sama insyaallah nanti resepsi gitu. Dan alhamdulillah tadi nyaksiin juga akad nikahnya keluarga semuanya rame-rame. Haru nggak sih tuh? Haru banget, Lesinya juga cantik, pangling, Bilarnya juga ganteng, pokoknya alhamdulillah lancar banget lah, ijab kabulnya juga lancar. Berarti waktu persiapan Lesi sering curhat ke Ayu dong? Oh dia mah udah nggak sempet, udah sibuk dia, udah pusing karena kan sempet mundur maju kan, gitu. Untung sih alhamdulillah akhirnya hari ini bisa terlaksana dengan lancar. Sedikit kan dari awal perjalanannya seperti bilang settingan lah segala macam. Kalau menurut Nayu sendiri perjalanan mereka seperti apa? Wah, kan yang tahu mereka, yang ngejalani mereka dan ngerasain mereka. Ya pasti kalau omongan orang mah ada aja. Cuma memang yang saya tahu ya memang mereka benar-benar saling cinta, saling sayangnya. Bilari juga sayang banget sama Lesti, Lesti pun begitu. Ya udah, alhamdulillah mereka berjodoh. Di dalam tadi pakai ada akad sedikit dari gimana nih? Iya, Sunda. Tadi mereka pakai adat Sunda ya. Adat Sunda ya. Ngasih kado apa nih Ayu? Apa? Ngasih kado apa? Wah, kadonya apa ya? Ada deh. Ya pokoknya doain aja mudah-mudahan Lesti dan juga Bilar biar bahagia, langgeng. Dari keluarga saya kena mau doa Roma sampai nenek kakek cepat dapat momongan. Pokoknya saya doain yang terbaik buat mereka berdua bahagia terus. Amin. Kayaknya sekarang dress code-nya abu-abu emang permintaan ya? Iya, kan emang kita dimasukinnya kan pihak keluarganya Lesti kan, jadi ya udah pakai warnanya yang sengaja. Apakah ini juga dikasih dari Lesti atau emang enggak? Enggak, dikasih tahu aja. Warnanya kalau apa nih abu-abu ya dari tim keluarga. Kalau resepsi nanti gold. Emang udah dikasih tahu sama dia. Bu Ayu, terkait mahar yang hampir 1 miliar, Bu Ayu ngeliatnya gimana Bu Ayu? Alhamdulillah ya, maksudnya ya mungkin memang Bilarnya pengen kasih yang terbaik buat Lesti. Jadi ya senang loh liatnya. Mereka berdua juga happy banget tadi pas habis selesai akad udah kelihatan vlognya, udah kelihatan legangnya. Ya mohon doanya aja biar mereka bahagia lah. Ya, terima kasih Bu Ayu.